Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bersama aku lagi dan aku hari ini berada di Kelantan untuk review satu bengkel di Pintu Gang Kelantan ni. So kedai ni sangat, bagi aku sangatlah awesome daripada segi outlook dia, luak dia memang cantik babe. So hangpa kena datang kat sini sebab bagi aku tengok-tengok luak pun cantik. Nama kedai dia adalah Hilal Auto Care. Kalau apa tengok atas ni sembok dia sangatlah awesome. Besar weh sembok dia. Cantik kat sini. So aku pun tak sabar bawa hangpa ke dalam. Jom kita tengok ke dalam ada apa. Okay guys, ini adalah tempat dalaman dia. Bila aku masuk dalam ni, aku nampak bagus sekali dia ada highlight produk dia. Banyak-banyak pilihan dan cara susunan dia sangatlah cantik dan tersusun rapi babe. Kalau tengok kat sini belakang ni, tinggi sekali. Dia ada lubrik kat sini. Dia highlight di depan sekali. So kalau tengok section minyak yang display di sini, dia banyak pilihan. Dan kalau kau tengok sendiri kat sini, memanglah harga ada letak, tak ada kosong, tak ada ni. Bagi orang tengok sangatlah awesome dan senang juga untuk customer membuat pilihan produk ke dekat sini. Itu yang penting, tengok cara susunan dia. Dan kita tengok section di rim pula macam ni. Ini adalah kawasan rim lah. Kalau tengok kawasan rim ni, kalau aku perasan tak perasan, cara susunan dia sangat teratok dan tidak ada kosong sana sini. Ni bukan aku nak puji kedai ni, tapi memang hakikat dia cantik. So ada setengah kedai yang memang rim dia, dia kosong, dia biarkan kosong. So memang bila kosong tu tak cantik display tu. Dia tengangal sana, tengangal sini. So memang tak cantik. So aku syorkan hampa, tiulah style tu ni, tempat dia dan cara susunan dia. Yang penting ada harga dekat sini. Jom kita tengok ke section lain pula. Jom. Okay guys, kalau mana tahu kat sini bengkel ni yang special lagi adalah dia ada cafe dekat sini. So kalau mana tahu cafe sini dia menyediakan minuman dan makanan lah untuk customer-customer yang datang untuk servis kat sini. So apa lagi nak kat sini? Tempat selesa, aircon pun sejuk, makan lagi, minum lagi. Dan kat sini memang menyediakan makan dan minum lah. Jom kita pergi tengok tempat yang lain. Okay guys, ini adalah tempat reception dia. So bila orang dah buat servis dekat sini, so pastikan tempat orang nak bayar tu selesa. Ni kadang-kadang duduk dekat tempat panas, ni dalam aircon lagi apa-apa nak. Ni dengan logo yang besar cantik, reception penuh, tak payah customer nak tunggu lama. Dan cara pembayaran lebih mudah. Kalau orang tengok sini boleh pakai card, boleh pakai QR code, macam-macam cara teknologi sekarang. Buat yang terbaik untuk customer. Okay guys, ini adalah kawasan servicing dia. So kalau siapa yang nak datang kat sini, tak payahlah customer-customer nak tunggu lama. Sebab bagi aku 8 bay ni agak banyak lah. Cuma aku nak komplain kat sini sikit, lantai ni kena rajin sapu lah. Walaupun tak berapa comel macam nak buh tile bagai, tapi kena rajin sapu lah. So far bagi aku okay, just okay je, tidaklah nice sangat. Okay gang, selesai sudah aku review bengkel di sini. So aku harap hangpa berubah hati dan aku harap hangpa support kedai ni memang terbaik. So siapa nak aku review bengkel lagi, hangpa boleh komen dekat bawah dan jangan lupa follow aku. Baik, assalamualaikum.